Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, di sini ada kita kedatangan Samsung Galaxy A5 ya. Ini bisa teman-teman cek di sini ada modelnya SM A510FD. Itu bisa teman-teman browsing di Google, itu ketemulah Samsung Galaxy A5. Nah, untuk di sini, nah ini mohon maaf orangnya atau abangnya saya rekam ini. Nah, untuk sandinya tadi orangnya beri surat. Ini kasusnya tombol back itu tidak bisa ya digunakan. Jadi di sini kita akan masukkan untuk sandinya terlebih dahulu. 1706 1706.3. Nah, teman-teman, di sini sudah terbuka. Kita akan buktikan dengan buka jam. Kita kembali. Nah, di sini untuk back-nya tidak ada ya, tidak bisa, teman-teman. Jadi di sini ini masih bisa home-nya. Tengahnya masih berfungsi teman-teman. Jadi untuk di Galaxy A5 ini satu set ya, jadi teman-teman, sama konektor charge untuk bagian ini teman-teman, fleksibel home, back, dan tengah ini ya. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Kita akan buat tombol navigasi di deretan bawah sini ya, jadi di atasnya teman-teman. Nah, pertama-tama kita hubungkan ke WiFi atau di menggunakan paket internet, lalu kita menuju Play Store. Kita cari teman-teman ini di Play Store navigasi bar. Nah, ini navigasi bar, kita pilih yang paling atas. Nah, di sini navigation bar dalam kurung back, home, dan region button itu. Oke, teman-teman, kita install aja, kita pasang ya. Kita tunggu teman-teman. Oke, sedang berjalan. Nah, cukup bagus, ini jam 12.22 teman-teman. Jadi saya malam ya untuk merekam atau mengerjakan untuk servis. Itu lebih tenang, atau suara-suara motor atau tetangga hidupkan musik itu tidak terdengar ya. Jadi saya itu lebih cepat untuk pengeditannya teman-teman. Nah, ini sudah menginstal, kita kembali. Nah, ini memang benar ya, tidak bisa teman-teman. Oke, sudah terinstal teman-teman. Kita akan cari aplikasinya. Nah, kita akan login untuk di aplikasinya. Langkah pertama kita pilih go to setting. Nah, di sini kita aktifkan mode satu ketukan. Sebentar, ini coba matikan. Kita copy bawah ke sini ya. Kita navigasi bar. Oke. Oh, di sini navigasi bar teman-teman. Pilih navigasi bar. Ini kita aktifkan. Oke. Sudah aktif, timbul seperti ini teman-teman. Nah, mantap. Kita akan setting. Untuk di sini ukurannya bisa dipilih kecil besarnya. Saya akan segini aja. Nah, bagaimana cara untuk menyamakan untuk back-nya di kanan ya, bukan di kiri? Kita bisa pilih ini, nah ini teman-teman. Untuk pengaturan warna juga bisa teman-teman, atau misalnya tidak, backgroundnya ini kita matikan. Jadi, wah, ini ada iklan ya teman-teman. Untuk background ini kita pilih warna color, transparan ini bisa kita pilihkan. Nah, seperti ini,
dan ini bisa kita fullkan, ini transparan teman-teman. Nah, kita pilih transparan aja karena lebih HD ya, atau lebih bagus. Oh, kalau untuk putih dia tidak terlihat teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, kita akan buatkan. Nah, jadi misal kita buka aplikasi, kita kembali. Nah, sudah kembali teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau logo hitam ini, nah, ini bisa kita buat hitam aja teman-teman. Karena kalau buka gambar tampilan putih tidak nampak ya. Untuk warnanya kita hitam aja. Ini kita pilih hitam color, yang tidak ada warna hitam ya teman-teman. Ini warna kuning. Nah, kita warna kuning saja. Temperaturnya, ini kecerahannya. Nah, atau merah juga bisa. Nah, merah ini lebih bagus teman-teman. Oke, merah saja, ini bebas teman-teman. Oh, ini bajunya merah teman-teman. Jadi warna kuning aja, tidak ada yang sama kayaknya. Kita pilih warna kuning. Oke, teman, mantap, di sini sudah ada gambar warna kuning seperti itu. Kita kembali. Nah, tutup semua. Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian untuk video singkat tentang tutorial gimana di Samsung A5, Samsung Galaxy A5 yang mengalami tombol backnya tidak berfungsi tanpa mengganti tombol backnya atau fleksibel bawahnya. Oke teman-teman, sudah selesai. Saya kira cukup sampai segini aja. Untuk yang baru nonton, mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, semoga video membantu dan bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.